Bismillahirrahmanirrahim. Derajat hadis tentang bencana di tanggal 15 Ramadan 2020. Hadis ini derajatnya palsu karena di dalam sanadnya terdapat beberapa perawi hadis yang pendusta dan bermasalah sebagaimana diperbincangkan oleh para ulama hadis. Para perawi tersebut ialah sebagai berikut. 1. Naim bin Hamad, dia seorang perawi yang doif atau lemah. An-Nasai berkata tentangnya, dia seorang yang doif atau lemah. Abu Daud berkata, Nu'aym bin Hamad meriwayatkan 20 hadis dari Nabi SAW yang tidak mempunyai dasar sanad sumber asli. Imam Al-Azdi mengatakan dia termasuk orang yang memasukkan hadis dalam membela as-sunnah dan membuat kisah-kisah palsu tentang keburukan Al-Nu'man, yang semuanya itu adalah kedustaan. Imam Ad-Dahabi berkata tentangnya, tidak boleh bagi siapapun berhujah dengannya, dan ia telah menyusun kitab Al-Fitan dan menyebut di dalamnya keanehan-keanehan dan kemungkaran-kemungkaran. Terima kasih. Jangan lupa share, like, and subscribe.